gini cara, cara brutal dia. Dia kata dia brutal pada tahun 80. Kalau ni tahun 2024, kat 40 tahun dah brutal. Maka dia brutal dulu 100. Maka dulu 100 ni asalnya cara nak kira hutang yang menurut syariat lah. Okey, 100 dulu boleh beli berapa gram emas? Misalnya 100 dulu boleh beli 2 gram emas. 2 gram misalnya, misal contohnya. Okey, kita pun ingat kita berhutang pada tahun 80 bersama dengan 2 gram emas. Lepas tu tahun lah ni nak bayar, baru 40 tahun baru nak bayar, tengok 2 gram emas sama dengan berapa. Oh, 2,000 lah ni. Dulu berhutang 800. Dulu berhutang 100. Lah ni kena bayar 2,000. Barulah afdol, hak tu cara paling afdol. Duit tak dikira. Kerana apa? Kerana nilai dia semakin susut, semakin kurang, semakin gapo. Emas dia tak pernah kurang. Sebab tu kalau kita guna emas dalam dua jual beli kita, maka orang kafir tak boleh nak ganggu ekonomi kita. Kerana duit kita tak akan jatuh selama-lamanya. Emas daripada dulu lagi, satu dinar boleh beli seekor kambing, satu dirham boleh beli seekor ayam. Ya dulu lagi. Siapa dia kata barang naiknya? Emas tetap satu dinar boleh beli seekor kambing. Paklo ni boleh beli seekor kambing. Siapa dia kata naiknya? Hok naiknya pitih. Pitih yang dibuat oleh orang kafir. Selagi mana kita guna cara, duit, barang, alat yang dibuat oleh orang kafir, selagi itulah riba tak dapat dibenteras. Cara nak benteras riba, guna duit mudah selalu, jelas selalu. Bukan riba tu dah. Jadi kena sukat dengan emas. Orang dulu, tok guru tua dulu, tok bereming, tok gapo dia. Kalau dia butel, dia akan tanya, kedamah berapa hamba butel. Dia kena ingatlah dengan harga emas. Duit ni ganti sahaja. Ada soalan? Boleh kodok baca petehoh ketika terimeh baca petehoh. Macam semayai subuh, semayai maghrib, semayai isya. Bapa kita baca petehoh. Lepas pada terimeh baca petehoh, baru kita baca petehoh. Sebab pertama sunat kita dengar baca terimeh petehoh dulu. Lepas tu, barulah kita baca petehoh. Lagu tu. Sunat. Kalau kita nak baca petehoh ketika terimeh baca petehoh, hukum dia sah, tak ada masalah apa. Tapi tak dapat fadilat sunat baca petehoh itu ketika lepas terimeh baca petehoh. Sah tetap sah, tak ada masalah apa. Ada orang rosak ke bagi orang, kemudian dia bayar dengan duit haram. Apa hukum dia? Tak boleh ambil duit haram tu. Kerana duit haram tu bukan duit dia. Maka dia bukan bayar lagi, dia tak bayar. Bererti kerana duit haram tak boleh kita miliki. Duit daripada jodi, duit daripada riba, duit daripada gapo, tak ada milik kita. Maka kita nak bayar lagu mana? Tak boleh hukumnya. Jadi tak sah dia ambil, kita pun ambil tak sah, nak beli pun tak sah berlaku. Pakai seluar dalam tu sunnah ke tak? Seluar dalam kali. Pakai seluar dalam. Seluar sunnahnya seluar yang panjang. Seluar yang menutup sampai kelutut ke bawah. Lepas tu sunnahnya. Lepas tu boxer gapa dia, hak sunatnya pakai seluar panjang lagu tu. Nabi pakai seluar panjang lagu tu. Masalah nak pakai underwear kau gapa dia, hukum dia tak apa, harus tak ada masalah apa. Pakai kain pelekat saja, afdolnya pakai seluar sebelah dalam. Kerana ada hadis, tapi hak ni rasa untuk perempuan. Untuk perempuan sunat pakai seluar dalam kain.
Sesungguhnya bumi minta istighfar bagi al-mutasarwilat. Perempuan-perempuan yang memakai seluar di dalam kain dia. Orang jatuh tak apa pakai kain saja. Kerana tradisi orang Arab pakai kain saja. Dan dari riwayat dalam mazhab kita, Nabi tak pernah pakai seluar. Nabi pakai kain sahaja. Ha, eh. Nabi beli seluar, ya ada. Sebab tu dalam mazhab kita, pakai seluar sahaja makruh. Kalau nak pakai, mesti kena pakai kain sebelah luar. Kerana seluar, apa? Tidak menutup penuh aurat. Bentuk aurat tu ada. Pakai seluar, hok nipih-nipih, kau gapuh, hok ketak, akan jadi makruh pula. Eh. Ni orang jatuh pakai seluar ketak. Tak boleh hukum dia. Orang tina harai hukum dia, orang jatuh makruh. Apa hukum berlakon tetapi dalam lakon ni ada pelajaran? Tak apa berlakon. Tak ada masalah. Lepas tu kata tak boleh berlakon tu. Berlakon hok yang maksiat lah. Berlakon tina jatuh, pergi bini orang, bergapa dia. Eh, berlakon tidur, berlakon kapok. Oh, tak boleh lah hukum dia harai. Tapi berlakon jadi kambing. Berlakon jadi itik. Eh, berlakon jadi pot tolu. Oh, tu tak apa. Tak ada masalah apa. Eh. Lagu mana kalau dobit guna pen merah? Pen merah ni asalnya dalam adat belajar tak tidak digalakkan guna. Kerana pen merah ni biasa menunjukkan kekuasaan. Orang besar dulu kalau nak tulis surat, dia guna warna merah menunjukkan dia ada kuasa. Ataupun nak tulis benda-benda besar ke apa dia. Maka menulis dengan pen merah ni menunjukkan takabur sikit zaman dulu. Lah ni pen merah tak menunjukkan takabur. Tetapi pen merah ni tak berapa molek digunakan untuk belajar. Eh. Kalau pen kita hilang, nak kata guano. Eh. Apa hukum pegah burung? Hukum dia harus hukum dia. Nyanyo ke burung tak bebas. Memel lah. Eh. Ajaklah dia tu ambil derak. Setel ke apa dia. Eh. Tapi kalau terlepas, jagalah. Nampak? Jadi burung tu aku tu tak apa hukum dia. Harus kita pegang burung. Sekalipun duduk dalam kurung. Kurung yang besar lah. Munasabah dah lah tu. Eh. Ha, ada soalan? Apa maksud imam solatnya mustaqil? Mustaqil ni tidak berkait dengan orang. Kalau tu makmum, semaya dia tak berkait. Kait dengan orang. Kait dengan orang. Sebab dia nak rokok. Dia kena tunggu Tok Imel rokok dulu. Dia nak kiam. Tok Imel kena kiam dulu. Mana kalau Tok Imel ikut dia. Yang nak rokok bila. Nak, dia panggil mustaqil. Tak ada kaitan dengan orang. Terpisah. Mustaqil lah. Mana kalau makmum pula. Berkait dengan orang. Eh. Ada soalan? Hukum zikir pakai seluar pendek dapat pahala berzikir. Zikir ni saya kita sebut dah sana. Tak syarat bersih, tak syarat tutup aurat. Mulai Quran misalnya pakai seluar kain tuala saja. Eh, pakai seluar pendek mulai Quran tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala zikir. Tetapi tak dapat pahala sunat. Sunat ke apa dia? Sunat tutup aurat ketika berzikir. Sunat saja tutup aurat ketika berzikir, bukan syarat dia, bukan wajib kena berzikir. Kena berzikir tu kena tutup aurat. Baca Quran ke, apa dia lagi? Berzikir ke, selawat ke, tak syarat. Kita berjunuk pun saat ni boleh dah. Kita berjunuk ke, kita tak ada air semayah ke, maka boleh berzikir, boleh baca Quran, boleh tak ada masalah apa. Junuk tak boleh baca Quran lah. Manakala aurat tak ada masalah apa sebab aurat hanya dalam sembahyang sahaja kena jaga. Ataupun dihadapi orang. Tapi tak dapatlah pahala sempurna tu. Antara adab zikir adalah tutup aurat. Adab zikir. Manakala kalau yang zikir ramah-ramah tu kena tutup aurat wajib lah nyanyo. Tak email. Tak akan gapa dia tak email. Rumah tak apalah. Gitu. Boleh pahala ya boleh pahala.
Gini, bagai-bagai ibadat, kepiyah, serabah, tasbih, punuh, kosok dah misalnya. Nak buai boleh, kita guting-guting sehingga tak nampak bentuk dia. Seperti ayat Quran juga, rosak dah Quran ni, kita nak buat ke mana? Kita bakar, maka ambil kayu, kita kacar sehingga tak nampak tulis arak dia. Barulah kita boleh letak mana-mana. Begitu juga kain serabah ke kepiyah, kalau nak buai, kayu siwak kau kita habis dah nak buai, kita koyok-koyok biar aja nampak tak sama. Sunuh tu. Maka buai. Lagu tu. Hilai ke nampak rupa dia. Tu adab dia dah. Wajib tu dok. Adab dia dengan benda-benda sunuh. Kain saprah kau, plastik saprah makan tu ke. Plastik saprah tu. Wak soyok-soyok baru buai. Yang nampak sangat benda tu sunuh tu dalam tu saprah. Gitu. Umroh pada bulan Syawal. Bapa kena dam tamatuk. Bapa dam tamatuk pula. Tak nampak lagi tu. Kalau kita buat umroh pada bulan Syawal, kita buat haji ke tak? Kalau kita buat haji pada ada istilah tamatuk, kira ataupun ifrat. Kau tu cara buat haji. Manakala buat umroh, pada bulan haji pun tak kena gapo. Umroh sepanjang tahun. Tetapi moleknya, afdahnya, bermula bulan Syawal, Zulqa'edah, 2 bulan, lepas tu Zulhijjah, 10 hari. Lepas tu molek, 3 bulan, 2 bulan, 70 hari ni, molek pergi ke Mekah niat haji, moleknya. Tapi kita pergi buat umroh, boleh? Sebab waktu umroh sepanjang tahun. Tetapi afdahnya, kalau pergi waktu ni, molek buat haji lah, moleknya. Tapi yang gini buat umrah, umrah tak ada masalah, tak ada kaitan dengan tamatuk, tak ada kaitan dengan ifrat, tak ada kaitan dengan kira. Jadi hak tu bak wak haji. Bak wak haji lah ke mana? Kalau kita masuk pada bulan haji ni, kita buat umrah dulu. Hak tu dipanggil tamatuk. Buat umrah dulu, baru buat haji. Maka apabila wak haji, kita niat dalam Mekah tu. Sebab tak keluar dah, sebab kita masuk saat ni, kita niat haji sahaja, umrah saja. Sedap umrah, siap buat umrah, duduk dalam Mekah, tunggu nak buat haji. Maka tu dipanggil tamatuk. Kerana kita tak keluar daripada Mekah, daripada tanah haram, nak pergi niat pula untuk haji. Pakai niat dalam tu ya. Sebab tu kena dam tamatuk. Tak boleh pergi reha yang ada Al-Quran. Pergi reha, akak reha lagi-lagi lah. Ataupun bekah, yang main dulu dia buat kotak gitu. Kotak sipir Quran. Tak boleh juga. Ataupun beg ada Quran. Tak boleh juga. Kalau tak ada air semaya. Sekalipun tidak menyentuh Al-Quran, tapi masuk kategori menanggung Al-Quran. Kalau reha, kalau kotak, setuh pun tak boleh. Tanggung lagi-lagi lah. Setuh pun tak boleh. Sunduk, kis. Jolah belakang. Dia bahasa Arab kata, sunduk Al-Quran. Kalau Al-Quran ada. Kalau Quran tak ada dari tu, raha tak ada, tak apa, boleh pergi raha kosong. Kalau Quran ada dari tu, pergi pun tak boleh, tanggung lagi-lagi lah tak boleh. Tauhid, fiqh, tasawuf ni kalau belajar sendiri banyak salah daripada betul. Afdahnya belajar. Manakala pembaca tidak salah tetapi sebagai maklumat tambah. Misalnya apa dia ikutlah. Benda asasi tu kena pandai. Macam kita nak masuk juga, kena kenal dulu. Bagi asasi, garam, gula, halia, kuah. Benda asasi tu. Maka nak buat nasi lagu mana, asasi. Mahal kita nak rekor lagu mana, nasi goreng, kau nasi gapo, nak masuk pelik-pelik. Tak apa, tapi biar kenal bagi asasi dulu. Maka dalam ilmu begitu juga, kena talaki hak asasi dulu. Oh, prinsip-prinsip konsep dia, kogapa dia, asas-asas dalam ilmu tu, barulah kita nak baca tambah air tu boleh. Pembaca air tu, orang baca tu memang orang baca lah. Tetapi belajar tu penting. Kalau tak belajar, maka takut pahamnya yang kita bawa tu salah. Berapa banyak orang salah dalam bab pekoh. Pak rakaat dua kali salah. Ataupun buat sekali salam. Ya, pergi sekali salam sungguh. Assalamualaikum sekali salam.
Orang nak sebut sekali salam untuk mengaji tu pasal Allah juga. Ini dua salam. Oh, dua salam apa hal gini? Oh, sekali salam berkali maksud dia sekali saja. Apa nak? Baca dalam kitab kata sunat makan ubatnya ubat segala penyakit hayatun sauda ulaitah. Sebenarnya habbatun sauda bo tu tambah setitik sebutir lagi tukar tulisnya. Maka dia apa rebuh ulaitah minum selok kekeng. Orang kata habbatun sauda ya bahai hayatun sauda. Walillahi mizabus samawati wal ard. Quran dia tukar titik. Mizat wa lillahi mirasu sebenarnya. Bagi Tuhan miras tu. Tetapi dia kata Tuhan ni ada selorang air pula. Mizat. Dia kata kamu baca Quran ni 40 tahun dah duk salah lagu tu. Quran pun salah lagi kalau tak betul dengan orang. Kena baca banyak nuskah Quran ni. Kitab begitu juga kena dai ke Wahabinya tukar hak tu tukar hak ni. Dia nak tulis kitab tak ada orang baca. Ya kena kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah tak taklif. Anda apa baca tu kitab Ajurmiyah. Ajurmiyah ni nahu, tak ada kaitan dengan Wahabi ahli sunnah ke apa. Dalam taklif tu dai lagi dia komen nak marah pak ahli sunnah, ngapak urut-urut. Dalam taklif apa kaitan ilmu nahu? Ni panggil ngaji tajwid. Jerit ni jalo. Orang ngaji tasawuf ya jerit. Tajwid pun jerit. Tasawuf. Ngaji bahik jerit juga. Salah. Ada lah. Wallahu a'lam al-Fatiha. Hibat al-Mustafa kami mencari ilmu suci. Petunjuk hati, rata ilahi. Pagi dan petang tidak pernah sunyi. Mengaji berbakti untuk umat sejati. Hibat al-Mustafa, cahaya Ibnu Muhammadi. Ahli sunnah wal jamaah, jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu kami melangkah pasti menuju ini.